بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، pembahasan kemarin berhubungan dengan istighna bilwas al-marfu anil khabar. Dan wasf yang dimaksud di sini ada beberapa macam. Apabila mubtada'nya berupa wasf, al-wasf ada beberapa macam. Lima, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, isim tafdhil, dan mansub. Al-mansub yaitu yang dinisbahkan seperti nah, aku rasyiyun abawak. Baik. Nah, apabila akan bila wasf ini, nah, mu'tamidan ala nafiin aw istifhamin, dia bersandar kepada nafi atau istifham. Baik. Istaghna bi marfu'ihi anil khabar, maka dia mencukupkan dengan marfu'nya dari khabar. Jadi tidak butuh khabar lagi. Cuma apa dengan marfu'nya tersebut? Kalau itu isim fa'il berarti membutuhkan fa'il. Maka fa'il sadda masadda khabar. Cuma syaratnya mu'tamidan ala nafyin aw istifham. Taib. Wa qala Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala, hadha syartu 'inda jumhuril basriyyin wa lam yashtaritil kufiyyun wal akhfashu al-i'timad 'alayhima. Nah, hadha wadhih. Bina'an 'ala ra'yihim al-ati fi 'amalihi. Nah. Ghayra mu'tamidin. Wa syarratahu Ibn Malik istihsanan la wujuban. Fa ajazahu dunahu bi kubhin. Jadi terjadi khilaf tentang persyaratan i'timad ini. Kalau jumhur basyriyin, iya. Adapun kufiyin dan akhfas tidak perlu. Kenapa? Karena apa? Dibangun atas pendapat mereka yang akan disebutkan di depan. Taib. Pada pengamalan mereka untuk apa? Selain yang i'timad. Walaupun enggak bersandar akhwani fillah, tetap diamalkan oleh akhwas dan kufiyun. Adapun Imam Malik, nah, mempersyaratkan, tapi apa? Syarat untuk kebagusannya, tidak syarat wajib. Nah, sebab beliau membolehkan, cuma apa? Itu jelek, dari sisi bahasa jelek. Waja'ala minhu qawlahu khabirun banu lihbin falatakumul ghibat falatakumul ghiyat maqalata liwah. Nah, maqalata lihbi idha tayru marrati nama khairun khabirun banu lihbin, khabirun banu lihbin falatakumul hiya maqalata lihbi idha tayru marrati. Nah, syaitnya mana? Di sini menurut dia khabirun. Tayyib. Khabirun kan apa? Isim apa? Sifat? Syabah dari apa? Khabirun. Fa'il dengan wazan fa'ilun.
Nah, seperti Karim. Nah. Apa? Isim fa'il atau sifat musyabahah? Hah? Kalau Karim apa? Hah? Tugas nanti. Perbedaan antara isim fa'il dan sifat musyabahah. Nah. Hah? Apa Alim? Nah, kayaknya sekarang tugasnya karena ada istilah ikhtalaftum. Nah, tapi maka tugasnya sekarang apa bedanya isim fa'il dan sifat musyabbah sehingga tidak bingung lagi. Nah, dijawab khabir khanibillah khabar waqaddam dan baru mubtada mu'akhar. Tapi kalau mereka yang menyatakan boleh tanpa i'timad berarti apa? Khabir sebagai apa? Mubtada. Kemudian banu lahbir sebagai apa? Marfu sanda masad dan khabar. Iya kan? Ya. Nah. Tapi dia mengatakan apa? Nama khabir ya khabar muqaddam yaitu banu lahbir khabirun. Nah, banu lahbir ini sebagai mubtada muakhar. Qala wa sayati insyaallah al-kalam ala dhalik wa takh. Nah, wa takhrij al-bait bi awsa' min hadha fi bab ism al-fa'il. Baik. Dan akan datang insyaallah pembicaraan. Saya ada insyaallah al-kalamu ala dhalik wa takhrijul bait. Saya ada al-kalamu ala dhalik wa takhrijul bait bi awsa' min hadha fi bab ism al-fa'il. Naam. Berarti apa? Naam. Nanti di ism fa'il. Yang jelas alhamdulillah kita bersama jumhur saja. Mudah. Taib. Ya, dipersyaratkan i'timad ala nafi dan istifham. Karena kalau tah itu bukan syarat tapi itu tetap yang lebih bagus. Yang lebih bagus ada i'timad. Nah, sehingga apa tidak membingungkan. Nah, i'timad atas nafi dan istifham. Bi ayyi adawatihima. Nah, taib. Dengan alat-alat penafian atau istifham mana saja. Pokoknya dia itu berfungsi untuk nafi dan istifham. Kama, wala, wa in, wa ghair. Nahu, ghairu qa'imin az-zaidan. Ghairu qa'imin az-zaidan. Tayyib. Ini boleh. Berarti az-zaidan i'rabnya sebagai apa? Apa sahih? Fa'il sadda masad dal khabar. Wa minhu qawluhu ghairu ma'sufin ala zamanin yang tadi bilhammi wal hazani. Nam ghairu ma'sufin ala zamanin yang tadi bilhammi wal hazani. Ghairu ma'sufin. Nam ma'suf di sini apa? Isim maf'ul. Lalu mana marfu yang sanda masdal khabarnya? Mana Arin?
Mana? Hah? Masa enggak ada? Ghairu maksufin ala zamanin yang qadhi bil hammi wal hazani. Khabarnya? Masa bisa berupa? Karena kan dia butuh apa maksuf, butuh naibu fa'il, ya tidak? Naibu fa'il bisa berupa jumlah. Sekarang yang dipentingkan adalah mencari naibu fa'ilnya. Ada pun khabar itu sudah ditutup dengan naibu fa'il kalau ketemu. Nah, maka kemungkinan terbesarnya apa di sini? Dalam saat ini mana? Apa Zain? Baik. Nah, maksudnya ini berarti apa? Ala zamanin jar majrur apa muta'alliq bi mahdhuf naibu fa'il syadda masadda khabar gitu aja. Sesuatu yang mahdhuf tersebut. Nah, wa qawluhu ghairu lahin indaka fatrihil lahwa fatrihil lahwa wala tagtarir bi'aridi silmi ghairu lahin indaka. Ini kalau ini jelas apa? Indaka ya tidak? Nah, indaka. Nah, sebagai apa? Fa'il sadda masadda al-khabar. Baik. Wa qal hamzati hal wa ma na wa man wa mata wa aina wa kaifa wa kam wa ayyana. Ini berhubungan untuk contoh-contoh apa? Adawat istifham. Hakadha za'ama ibn Malik qiyasan ala sama'i ma wal hamzah. Jadi yang didengar dari Arab Al-Khanifillah sebagai yaktimat dari jenis-jenis istifham yaitu Ma dan Hamzah. Cuma Ibn Malik mengkiaskan untuk semua isim istifham atau semua adawatul istifham. Taib wa qassarahu Abu Hayyan alaihima dan Abu Hayyan membatasi dua saja Ma dan Hamzah. In lam yusma' siwahuma sebab tidak didengar kecuali apa? Kecuali kedua dari adawat istifham yang ada dua tok, ma dan hamzah. Nah, ini syarat yang kita pakai khalifilah, yang kita kuatkan di sini yaitu memang wasf tersebut yang menjadi mubtada' harus bersandar kepada nafi atau istifham yang istagna bi marfu'ihi anil khabar. Maksudnya istagna ai fi husulil faedah. Mencukupkan diri dari dalam apa? Dalam menghasilkan faedah dengan apa? Dengan marfu'nya saja. Tidak butuh lagi kepada khabar. Itu maksud. Taqulu aqaimun zaidan. Tayyib, dari Arabnya jelas. Hamzah harfu istifham qaimun mubtada zaidan fa'il sadda masadda khabar. Wa maqaimun az-zaidan fa zaidan fa'il bil wasf. Fa'ilun bil wasf.
Maksudnya apa? Sebagai fa'il dengan amil apa? Amil adalah was, yaitu qa'imun, yang di sini berupa isim fa'il. Sekarang apa nih? Kenapa kok tidak dijadikan sebagai mubtada? Qala wala yajuzu kaunuhu mubtada'an wal wasfu qablahu khabaru. Kenapa ini? Tidak boleh. Dia itu dijadikan sebagai mubtada. Az-Zaidan kenapa enggak bisa dijadikan mubtada? Dan was yang sebelumnya itu dijadikan sebagai khabarnya, li'alla yalzamal ikhbaru bil mufradi 'anil mutsanna. Agar apa? Tidak mengharuskan pengkhabaran atau tidak menimbulkan konsekuensi mengkhabarkan dengan sesuatu yang mufrad untuk apa? Untuk mutsanna. Kan enggak bisa. Az-Zaidani qa'imun, bisa? Bisa, Muhammad? Az-Zaidani qa'imun? Tidak bisa, kenapa? Karena mubtada'nya apa? Mubtada'nya musanna. Kalau mubtada'nya musanna, maka khabarnya harus musanna juga. Az-Zaidani qa'imani. Tayyib. Makanya ketika ada ma qa'imun az-Zaidan, berarti tidak boleh Az-Zaidan jadikan sebagai mubtada. Karena apa? Kalau jadikan sebagai mubtada, konsekuensinya khabarnya kok mufrad, padahal mubtadanya mutsanna. Baik. Wa huwa bi mithlihi ghairu jaiz. Maka yang semisal itu ya tidak boleh. Wa amanahu aqaimani akhawaka aqaimuna az-zaiduna mimma tabaqa al-wasfu fihi ma ba'dahu fi ma 'ada al-ifrad. Wanahu aqaimun akhuka mimma tabaqahu fil ifrad falaysa yata'ayyanu fihi fa'iliyah. Ini. Falaysa yata'ayyanu fihi fa'iliyatu ma ba'da al-was. Adapun ikhwanillah yang apa seperti contoh aqaimani akhawaka aqaimuna az-zaiduna dari apa? Dari kalimat-kalimat yang apa mencocoki wasfnya dengan yang setelahnya, na'am, taib, dari sisi apa mutsanna dan jamaknya, taib, pada yang selain mufrad. Nah, dan semisal aqaimun akhuka yang mencocoki dari sisi apa mufrad, ya kan? Maka ini apa tidak mesti untuk apa untuk dijadikan sebagai fa'il. Akhuka pada aqaimun akhuka ini tidak harus dari fa'il. Nah, demikian pula aqaimani akhawaka, akhawaka enggak harus jadi fa'il, ini maksudnya. Bal yajibu fil awwali an yakuna al-wasfu khabaran muqaddaman wal marfu ba'dahu mubtada'an mu'akhkharan. Wala yajuzu an yakuna al-wasfu mubtada'an wal marfu mughniyan 'anil khabar. Nah, kenapa? Li'anna al-wasfa idza rafa'a dhahiran kana hukmuhu hukm al-fi'li fi luzum al-ifradi 'ala al-lughati al-fusha. Wa yajuzu dhalika 'ala ghairiha, dan boleh untuk selain lughah fusha, yaitu lughah apa namanya? Lughah apa namanya? Yang enggak fasih ya? Hah? Seorang mengatakan apa aqa imani akhawaka lugha akalunil baraghir ya ya sudah dengar belum akaluni al baraghir ya ini dinamakan lugha akalunil baraghir dalam artian ketika fi'il dan fa'il kalau fa'ilnya na'am jamak fi'ilnya juga harus dijamak. Nah, kalau lughah yang fusha kan ja'a at-tullabu ya tidak. Kalau lughah yang nam akalunil baraghit ini apa? Ja'u at-tullabu. Nah, ini lughah nah ada di kalangan Arab ikhwan fillah tapi lughah dhaifah. Taib.
karena dimakan akalunil barangi, karena mereka apa ya mengatakan seperti itu. Harusnya kan apa? Akalat seni ya kan? Akalat senil baragi, tapi di tampilkan dengan jamak akaluni al baragi itu. Al baragi sebagai fa'il ya tidak. Wawunya terus apa? Akaluni al baragi itu. Padahal di sini sudah ada wawu sebagai fa'il juga ya kan? Maka lugah yang fasih harusnya apa? Fi'ilnya mufrad, fa'ilnya silahkan dengan mutsanna atau jamak. Makanya kalian selain mufrad, khanifillah, selain mufrad, seperti mutsanna atau jamak, kok disamakan was dengan apa? Dengan marfu'nya, maka ini berarti apa? Mengirobnya apa? Wajib yang pertama itu sebagai apa? Khabar muqaddam, dan marfu' yang setelahnya sebagai mubtada muakhar. Tidak boleh di sini was sebagai mubtada dan marfu' dikatakan sebagai apa? Misalnya dalam contoh fa'il sadda masad dan khabar. Alasannya apa? Dikarenakan akan memasukkan pada lughah yang lemah dan menyelisihi apa? Lughah yang fushah. Tayyib. Paham? Ini untuk contoh yang aqaimani akhawaka. Maka i'rabnya bagaimana lalu? Coba ya. Aqaimani akhawaka. Enggak boleh mubtada ini. Aqaimani berarti apa? Hamzah, hamzah istibham. Qaimani khabar, khabar muqaddam marfu'an wa 'alamatu rafihi al-alif. Naam, lianahu mutsanna. Kemudian akhawaka mubtada muakhar. Tayyib. Mubtada muakhar. Tayyib. Wa fi tsani yajuzul amran. Dan pada yang kedua boleh dua perkara. Maksudnya wafid tsani ini mana? Yang dimaksud dengan wafid tsani yaitu untuk yang berupa mufrad, paham? Dipisahkan alhamdulillah yang pertama tadi kalau apa? Selain mufrad. Kok sama antara na'am was dan marfu'nya? Mutsanna mutsanna, jamak jamak. Tapi kalau mufrad alhamdulillah boleh dua-duanya karena asalnya memang mufrad ya kan? Fi'ilnya mufrad tidak berubah. Ini aqaimun akhuka ini boleh dua-duanya kan. Tayyib. Yajuzul amran al-ibtida'iyah wal khabariyah ala sawa. Maksudnya ibtida'iyah kita katakan aqaimun akhuka, qaimun sebagai apa? Mubtada. Akhuka sebagai apa? Fa'il sadda masadda khabar. Tapi juga boleh khabariyah. Qaimun, qaimun sebagai khabar muqaddam akhuka mubtada akhar. falhasil anna al-wasfa ma'al ismi ba'dahu lahu thalathatu ahwal. Kesimpulannya wasf bersama isim setelahnya memiliki tiga kondisi. Tiga kondisi. Wujubu ibtida'iyah til wasfi wasadil marfu'i masadil khabar wadhanika inda adamil mutabaqah. Tatkala tidak sesuai dari isi mutsanna dan jamaknya ini wajib apa? Wajib diirab sebagai mubtada dan marfu'nya sebagai masadil khabar. Nahu aqaimun akhawaka. Yang kedua wujubu khabariyatil wasfi wabtida'iyatil marfu'i ba'dah. Wajibnya wasnya jadikan khabar dan marfu' setelahnya sebagai mubtada mu'akhar. Kapan itu? Wadhanika indal mutabaqati fi ghairi ifrad. Yang demikian itu tatkala apa? Mencocoki na'am dari si jumlah ya khanifillah. Tapi pada selain mufrad. Mutsanna dengan mutsanna. Aqaimani az-zaidan. Aqaimuna az-zaidun.
Kemudian yang ketiga, jawazul amrain wa dzalika indal mutabaqah fil ifrad. Dua-duanya boleh tatkala apa? Nah, sama-sama mufrad. Paham? Ini tiga. Tiga-tiga akan kesimpulan bagus ini. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum.